Kuku. Kuku lope-lope. Gila, apa kabar? Baik-baik. Sekarang kita lagi di toko elektronik nih. Saya lagi nyari gorila. Gorilanya bukan yang wow ya, gorila beginian. Soalnya saya capek. Nah, saya ke ini mulu, apa namanya, megangin bayi. Sekarang kemarin udah beli. Cuman beli harga berapa yang banyak? Cuma yang 30.000 atau 3 euro. Eh, nyari yang beneran dah, biar tangan saya agak pegel gitu. Kata madu, jadi cari bayi. Udah saya nyari. Sono. Ame have look. Ale Abi. Lihat. Weh, mama buy this one. I really like this one. Ya, mau asik. Ya, different. Sekarang saya lagi minta dibeliin, oh no, komputer. Secara saya problemnya sama komputer mulu. Ibu you. Si Brian kemana sih di kolong-kolong? Brian enggak Brian. Jadi sekarang saya minta kode sama dia, no, kode buat akhir tahun, no, yang apa namanya? Secara dia tahu kan kendala saya kalau misalnya lagi ngedit tuh mati mulu tuh komputer, kagak kuat dia, soalnya space udah lama banget. Padahal baru 2 tahun yang lalu tuh komputer. Brian. Ya, ikut Pak. Udah ngok-ngok kan. Papa mana? Tinggal sendirian. Abi. Ale. Brian. Ale. Sekarang kita udah sampai rumah nih. Udah nyampe. Ini cuacanya katanya sih menurut si Mateo, kata si Mateo tuh hari ini panas. Habis dikasih Bu. Hari ini panas, cuman kok ada mendung-mendung ya? Ini ada awan namanya kelabu. Jadinya apa namanya? Suasananya kagak karuan. Kagak tahu ngapa itu dia. Tapi sekarang udah mulai nih yang kabut-kabutnya, mendung-mendungnya udah mulai menyingkir, dia menyingkir, mulai lari-larian. Ya sudah nyampe, jadi tadi saya tuh beli Joby, beli Anwan, apa namanya? Beli gorila ya. Kemarin kan saya punya tuh yang kecil kayak gini, cuman itu nyangklek gitu, sengklek lehernya, jadi rusak begitu kan. Terus saya megangin bayi juga pegel. Orang-orang mah udah punya dari kapan tahu ya, udah punya dari zaman dulu banget, saya baru beli. Ya biasa deh, saya mah agak ngikutin tren. Orang-orang udah pada kemana saya baru beli. Begitu deh mama, maklum ya. Terus juga tadi saya terus jadi gaya. Terus juga tadi saya beli dan jadi di toko Cina itu dia kagak ada plastik. Jadi kalau kita belanja, kita kalau kagak bawa dari sendiri dapat ini kardus gitu. Kardus-kardusnya dibagi, kagak bayar. Biasanya kan kalau plastik bayar ya. Kosong fang sangsip gitu. 20 sen apa berapa, kadang tergantung tokonya, ada yang 50 dan 20 gitu ya. Nah, ini apa di toko Cina yang di Plangkompan tuh dapatnya pakai ginian, pakai dapat kardus begitu. Nah, terus kalau di toko Cina yang di Plangkompan tuh, yang pada mau belanja di toko Cina di Plangkompan itu, dia lebih lengkap dibandingin toko Cina yang di Eksamforong. Yang di Eksamforong juga ada, cuma lebih kecil gitu. Lebih kecil, dia kagak ada pare, ada macam-macam. Cuman tadi saya kagak beli pare. Ya udah, saya beli ala kadarnya bayi. Tadi kan mau masak bakso, jadi saya beli bakso nih. Di bakso, cuman bedanya bakso yang di sini sama yang di Eksamforong kayaknya lebih gede yang di Eksamforong dah. Beli bakso daging. Terus beli ini, beli bihun soalnya. Terus beli toge yang mainan habis. Di kangkung. Saya sengaja nyari kangkungnya enggak banyak-banyak, soalnya entar layu kalau gue bikin. Ini. Kangkung berapa nih? Murah 2 euro kangkung. Terus beli ini apa namanya, tahu kuning. Kalau kita mah kayak tahu Sumedang gitu ya. Habis cuka biar enggak lupa ya. Kagak emang segini isinya kan, gua ambil-ambil aja, kagak apul isinya.
Kena tumpah. Agak giningan lah. Sebagi. Sama sawi. Udah. Sawi 2,81 €. Tuh. Udah kalau enggak ntar masak saya masak bakso, kalau kagak masak ituan, mie ayam. Ya, semua mau beda ya. Udah gitu, Be. Saya mau beres-beres sekarang, ntar jam 3:30 mau ke ulang tahun temennya Brian. Si anaknya si Sandra, si Nolan. Ya udah ya. Ya udah tunggu Be ya. Sekarang kita lagi mau siap-siap ke ulang tahun temennya Brian. Sebenarnya bukan temennya Brian sih, emaknya teman saya gitu, Bu. Anaknya beda kelas dari awal juga, cuman emaknya sering negor saya, udah jadi kita temenan begini. Terus kan lagi nyoba itu kan, lagi nyoba gorila yang tadi kita beli. Lumayan juga sih ya, pegel, tangan aja. Ya udah deh ya, sampai ketemu lagi di mana kek, ketemu di Papagan. Papagan jalan ya, ya udah. Iya. Mau dibawa kemana sih? Kagak bisa. Sekarang harus nungguin sih tuh, ono lama banget ya kalau mandi dah. Ah. Orang kalau biasanya kan perempuannya yang lama gitu ya mandinya apa dandannya, kagak kalau sih lama pro. Saya udah dandan dari kan acara jam 3:30 ya. Cuma karena deket kan cuman besok juga nyampe kan. Cuma kalau saya kan orang gitu kalau ada acara misalnya 3:30, jadi 1 jam sebelumnya saya udah mulai rapi-rapi saya dulu. Abis itu baru udah bocor saya rapi-rapiin. Sih kagak nunggu saya rapi nih baru udah dia rapi. Soalnya dia paling bentaran gitu ya, cuma mandinya dia lama. Dananya bentaran, mandinya lama, apa bae digosokin. Heran gue sama dia. Si bae mana sih? Panas, makanya saya pakai baju pendek ini. Eh, Brian, ya Allah. Brian. Tiap-tiap bae bocah. Ya lope-lope, kalau kita sekarang udah sampai rumah ya. Karena saya mau nguncir jadi ngepang, pengen jadi neneng PA, kagak bisa jadi begini. Saya mau ngepang dulu dah. Tutorial mengepang rambut. Munduran ngapa? Saya kacamata jadi gak kelihatan. Ya, lo di belakang si Abi. Gimana ya tutorial mengepang? Si Abigail, ya Allah. Masuk aja saya. Dulu kan kalau masih kecil saya mama saya dulu dikuncirnya kuncir miring gitu. Nah, kita nyebutnya kuncir miring gitu ya. Pacan bayi otak saya miring, kuncir miring. Wah, mak gua dah. Gitu ya. Ini baju saya beli di Pasar Kodok. 15.000. Ayan. Ini kenapa saya beli? Jela. Karena ada tulisan 87. Pertama saya kagak ngerti ya. Atas itu ambil aja bay, ambil lah bay katanya. Terus saya bilang, enggak ah, gue kagak betah pakai sweater-sweater begitu, gerah. Lah ini kan mau masuk winter kata dia. Ternyata dia ngeh kalau 87 tahun lahir saya. Wah, untung bukan 45 ya bu, kok 45 merdeka kayak ke. Ya Allah si Abi, Bi Abi. Saya mau ngeliat jemuran dulu di belakang. Dari mana masih lembab ya, saya masukin. Sekarang saya keluarin lagi. Nah, masih demek. Jemurannya masih demek. Sayang, aku tahu. Ini nyiapan B pasti jadinya dangdut. Kok enggak kalau kagak dangdut? Kok si dangdut? Abi, you are not the bush ya, the bush. Do you understand the bush? Do you understand the bush? Kemarin kita udah belajar tentang pubel. Ya pubel. Masih ingat kan la pubel? Pubel itu tong sampah em. Lakuto. Lakuto itu apa? Mana sih pakarnya ya? Si Madun pakarnya ini. Kemana dia? Orang mau diajak diskusi. Dia diskusi udah kayak apaan gua?
Abigail, astagfirullahaladzim ya bocah. Dorong-dorong ginian gue. Halo. Saya mau nanya pakar ya. Pak? Je m'appelle Lian. Nama saya Lian. Lah saya mah yang itu-itu aja ya. Dasar-dasarnya saya kagak explain aja. Saya kagak jelasin perinciannya. Kalau mau belajar dewekan baik, kalau saya perkata, perkosa kata, kok kagak perkalimat yang gampang gitu ya. Saya kasih tahu ya, Pak. Je m'appelle, Pak. Yeah. Je m'appelle, what is that mean? My name is Je m'appelle. My name is tuh ya, itu orang Prancisnya. Je m'appelle. Yeah. Je m'appelle. Apa ngomong je m'appelle? Florian. Ah, mi, je m'appelle Florian. Ternyata dia tong-tong telat. Je m'appelle Lian. Itu berarti namanya, itu bahasa Indonesia nama saya Lian. Namanya dia Florian. Je m'appelle Lian. Tuh, satu kata, satu kalimat. Je m'appelle. Itu buat neranginnya itu butuh sekolah lagi ya, sekolah yang bener. Abi. No. Tadi udah disebutin ya, kalau ngomong nama saya siapa? Je m'appelle. Je m'appelle. Nah, itu baik udah. Pokoknya kalau mau lebih lanjutnya sekolah aja ya. Kalau tuh belajar sama yang bener, kalau saya mah bagi-bagi ilmu dikit-dikit kalau saya punya. Ini video lanjutan ini. Soalnya kemarin saya kagak nyempetin banyak-banyak ngambil video, jadinya sekarang baik. Jadi ini 2 hari digabungin. Ya, jadi kan kemarin tuh saya ke Asia, toko Asia maksud saya. Tadi kemarin kan saya beli cabai, beli makan-makanan. Deh, pas saya cek-cek lagi ternyata cabai saya kagak kemasukan. Akhirnya saya mau masak gituan kan, mau ngegoreng tahu pakai cabai. Cabainya kagak ada. Ya udah, akhirnya saya lari ke Intermarché. Untung rumah saya deket ya Intermarché. Akhirnya dapat yang beginian nih. Nih. Ini cabai apaan? Wafron Sweet Mix. Ini cabai bukannya? Apa ini? Ini saya salah ngambil. Harusnya ini saya tadi cabai yang kecil-kecil. Ternyata bukan. Ternyata ini kayak sweet wafron, kayak ituan, kayak apa namanya yang itu? Paprika. Apa jadi ngambil paprika? Gua ada paprika kecil kan, saya mau cabai kecil-kecil kayak cabai lombok kan, bukan. Salah lagi saya. Udah saya goblok bentar, siapa ini kayak ono. Yang baik tahu. Manis-manis dah. Mau kemana cabai? Terus juga saya lagi ini, lagi manggang ayam. Tapi belum, kagak tahu nih ayam berhasil apa kagak. Soalnya saya baru pertama kali manggang. Manggang ayam maksudnya. Nah. Kita tungguin baik kan ada ya tutorialnya itu. Tutorial memasak M. Ya udah saya ikutin baik apa kata si Tuto. Ntar saya baru ituin lagi. Saya masih ngusung. Masih ngos-ngosan. Soalnya tadi saya ke Intermarché beli inian. Beli apa namanya? Beli jemuran berdua abi. Nah, ini jemurannya. Tadi saya bawa jemuran ini sampai saya bopong-bopong sama si Abi ono. Saya dorong-dorong baik sampai tukang kasir ngomong, "Pujet opie?" kata dia gitu. Dalam hati gue dia ngomong apaan ya, gue agak ngerti. Pujet opie? Gue tahu nih pie-pie kan artinya kaki ya, kuku gitu. Pasti dia nanya gue jalan kaki nih. Gue bilang, yes, wiwi. Gue bilang, lu kayak capek katanya. Kagak, gue bilang rumah gue kan di seberang Intermarché. Oh gitu, ya udah deh kata dia, kagak apa-apa katanya. Yaudah sambil gotong si Abi, sambil dorong Abi, sambil boginannya penderitaan bu secara rumah. Kita kagak bisa naik mobil di mari, Em. Yaudah bisa geregetan, lupa mesti pula kalau beli apa-apa tuh lupa dicatat. Jadinya udah beginian, agak sekaligus. Sekarang lagi pergi masih Brian, yaudah deh ya. Yaudah saya mau buka dulu begini deh ya. Kalau jadi ibu rumah tangga tanpa asisten rumah tangga di negara orang begini deh. Si Abigail juga. Break. Yaudah saya mau masang dulu.
jemurannya udah jadi ini, lihat apa? Pincang, jemurannya pincang sebelah, saya gak ngerti nganin kakinya ono. Kita nungguin Siplo udah buat nungguin Siplo buat nginstalnya. Nungguin Siplo buat nginstalnya. Apa namanya? Saya nyari yang biasa gitu, yang belonjoran. Saya nyari biasa. Abi, saya nyari yang biasa itu belonjoran jemurannya kagak ada yang rebaan jemurannya. Adanya begitu doang. Ya udah dah. Ya udah, makasih ya udah nonton kita. Lope lope, bye bye. Bye.